Okay, guys, kita akan masuk ke pesawat guys. Garuda tujuan Jakarta dari Ambon. Nah, itu kayak parit ini. Guys, kita sekarang ada di Garuda. Kita sekarang lagi penerbangan ke Jakarta pada siang hari ini akan kita tempuh dalam waktu 3 jam dan ketinggian jelajah rencana 30.000 sampai 38.000 kaki dari atas rata-rata permukaan air laut. Cuaca pada umumnya berawan sebagian pada saat kita lepas landas dari Bandara Patimura sampai dengan 1,5 jam. Final destination to Soekarno Hatta Cikarang Airport of Jakarta. Flight time to Jakarta is afternoon will be take about 3 hours. Flight cruising level plan to be 30,000 up to 38,000. Okay guys, jadi above average tempat kerjanya memang beda guys, agak luas, agak lebar. Weather commonly partly cloudy when we depart from Patimura. Nanti ada perubahan yang lain nanti saya informasikan guys. Jadi perjalanan dari Ambon ke Jakarta kurang lebih 2 jam setengah, hampir 3 jam, hampir 3 jam guys. For your information regarding our safety and services of this flight will be given by our flight attendant pilot. Ladies and gentlemen, in accordance with the government regulation regarding COVID-19, visit this protocol. Guys, akan saya perkenalkan mungkin bedanya di mana itu di economy class. Mungkin dari panel tempat duduknya. Jadi di sini ada untuk ngetes tempat duduknya. Ini bisa maju ke depan, ini bisa ke belakang, ini kaki. Duduknya bisa maju. Including recharging or connecting the power bank to other electronic devices. If you are seated in a seated equipment, you are kindly requested to bring an airbag seatbelt breathing card available in your seat pocket or inside the literature rack. In accordance with civil aviation safety regulations, tampering with disabling or destroying smoke detector in lavatory, smoking in lavatory or cabin is prohibited. Thank you, and we wish you a pleasant flight. Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk sandaran guys, ini untuk kaki, ini untuk maju ke depan ke belakang. Kita guys, terus untuk tombol audionya, ini kita bisa lakukan. Ibu dimohon untuk menempati tempat duduk sesuai dengan boarding pass, hindari menyentuh barang bawaan milik penumpang lain, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, membatasi mobilisasi dan sisi sebelah kanan ada tombol semacam remote control. Ini nggak bisa dicabut-cabut. Jadi ada tombolnya ini di depan dipush. Bukan digeser, jadi dipush. Sebelum proses pemeriksaan kesehatan di terminal tujuan, pastikan Bapak Ibu telah menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dan telah mengisi EHAC secara online. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penerbangan Anda, Garuda Indonesia selalu menjalankan tahapan prosedur inspeksi dan perawatan armada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai informasi, saat ini Bapak Ibu terbang bersama awak pesawat yang telah divaksinasi COVID-19 lengkap. Terima kasih. Saya buka pengamannya dulu. Oke. Ladies and gentlemen, we will...
tadi cara pemakaiannya sudah saya kasih tahu. Terus di sini ada tempat yang tersembunyi, guys. Di sini ada apa? Jadi bukanya tinggal tarik ke atas. Habis itu tarik kuat-kuat. Oke. Terus diputer nanti. Jadi kita tarik terus kita puter juga. Ini bisa kita mainkan. Terus kita ambil headset. Headsetnya. Itu caranya, guys.